Assalamualaikum. Welcome back to my channel and peace, one love. Alright, so quick announcement. My YouTube channel just turned 3 years old about a week ago. And yeah, happy birthday to my channel. So, since my channel has turned 3 about a week ago, so to those who has followed me since 3 years ago, especially terutamanya waktu YouTube channel saya dah subscribernya kurang dari 50 orang, terima kasih lah saya ucapkan. Especially subscriber pertama saya yang bernama Afiq. So Afiq, kalau kamu menonton video ni, terima kasih lah. Saya jujur saya cakap, terima kasih saya ucapkan dari hati saya. Okay, that's first thing. And second of all, Isnin minggu lepas, seperti mana kamu semua tahulah, Isnin minggu lepas saya ada buat nak, saya ada plan buat informal meet and greet. Tapi masalahnya, sebenarnya saya rancang nak buat informal meet and greet tu pada awal September, awal bulan lepas. Tapi saya terlupa pasal cuaca hujan ni kan, pasal musim terkejut pasal benda ni. Itulah. Tapi so kalau ada sesiapa yang ada plan nak datang tapi tak dapat nak datang sebab cuaca hujan, it's okay, meh. Carry on. Kan. Saya pun tak tahu nak cakap apa kan dalam video kali ni. Saya buat video pun memang secara spontan lah. Alright, so selama tempoh masa 3 tahun saya buat YouTube channel ni kan, adalah banyak kali jugalah saya dapat adanya sekumpulan orang mengkomen perkara-perkara negatif di YouTube, video-video saya. Sebahagian saya boleh maafkan lagi, dan ada sebahagian lagi memang saya tak boleh nak maafkan lah. Ada yang panggil saya gemuk, ada yang panggil saya babi. Serius. So semua tu kalau ada sesama yang komen teruk macam tu, saya komennya dia saya delete account, channel tu atau account tu saya terus block. Senang cerita. Saya buat YouTube channel ni memang 100% berdasarkan style saya, plan perancangan saya apa semua ni memang saya punya style. So kalau kamu semua suka style saya, thank you. Tapi kalau kamu semua tak suka, korang semua boleh block. Senang cerita. Tak payah nak pasir masa. So yeah, tu memang kena banyak bersabar lah. Kan, haters. Okay, that's one thing. Another thing, video yang saya dah post, dua video yang lepas tak silap saya, di mana saya buat video, tajuknya adalah solo representative bagi Ray Area 51. Okay, ramai lagi yang orang tak faham. Mungkin bukan tak faham lah. Kau semua boleh tengok balik video tu, pergi bahagian description dan baca dari awal sampai habis. Saya ulang ah. Pergi ke video tu, baca bahagian description, baca sampai habis. Alright, kau nak kata saya tak pergi, memang saya tak pergi. Sebab apa? Saya tak ada bajet, duit tak ada. Nah, ada lah tapi tak cukup. Kalau ada mana-mana individu sponsor saya untuk pergi dan balik, barulah saya pergi. Serius. Tapi itulah, bajet tak ada. So, by the way, sebenarnya perkara utama, salah satu perkara utama yang saya nak beritahu pada kamu semua, subscriber saya especially, sebenarnya apa yang selama 3 tahun ni saya buat video yang secara non-stop, record, edit, post, record, edit, post, yang non-stop selama 3 tahun. And then dalam tempoh masa 2-3 minggu ni jugalah saya ada fikirlah kan, saya buat 3 tahun ni pun memang slow growth dengan subscriber yang agak perlahan, jumlahnya bertambah dengan adanya orang komen negatif dengan cara yang memang style cari gaduh, memang style minta penampar kan. Dengan si Omid tu lagi, sebenarnya dia dengan saya buat consider bersama
bukannya saya pekerja dia, tapi dia layan saya macam saya ni kudi ni, tu yang saya tak sakit hati dengan dia tu, kan? And then, so apa yang saya nak beritahu Ira, pada selain dari video saya post pada hari ini, and then video dari satu saya akan post video pada Isnin minggu depan 4 November. Itu video itu akan menjadi video yang terakhir untuk tahun ini dari saya. Bukan it's not like the last one forever, but the last one for this year. So saya akan berhenti untuk saya akan berehat seketika lah, kan, dari buat video di YouTube. And then saya akan sambung balik tahun depan. Itulah saya akan, I don't know, I just need some rest lah, some privacy time, some personal time with my own self, my family, relatives, things like that, you know, you got what I mean. So kalau lepas ni kalau kamu semua rindu nak tengok video saya, bolehlah tengok balik video saya yang terdahulu. Alright, so one more thing. Selama ni adalah beberapa orang ada bertegur sapa dengan saya, di mana mereka kenal, mereka tahu di mana saya ada buat YouTube channel. Tapi yang jadi perkara ni ialah mereka semua kenal saya sebagai kawan atau ya, kawan atau kameraman pada si Omi, tapi mereka tidaklah kenal saya sebagai diri saya sendiri. Tidak kenal saya sebagai Adlan Kacak. Itu yang tak best lah. So please start to remember me as myself, not as it's not because of the other people. Kenal ni tu tu macam tu. Alright, ini ya. Tak muka. Alright, so please remember me as myself, not because of anyone else. Alright.